Teman-teman YouTuber semuanya, saat ini kami sedang berada di Tol Cikampek, yaitu dari tepatnya dari arah Cikampek, dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Di depan kita adalah permulaan Tol Layang Jakarta Cikampek yang sedang dalam proses pembangunan. Kalau kita lihat sekarang ini masih belum ada tol layang nih. Itu posisinya ada di depan. Depan, jadi sebelah kanan itu turun, sebelah kiri itu naik. Oke, coba kita lihat. Startnya tol layang Jakarta Cikampek ini diawali dari daerah Karawang Barat. Di depan sudah terlihat. Nah, ini dia sudah terlihat. Nah, ini dia di sini sebelah kiri ini terlihat itu jalanannya mulai nanjak ke atas. Jalannya sudah mulai nanjak ke atas. Begitu juga sebelah kanan sama. Di sinilah letak awal tol layang itu, dan nanti akan turun lagi di daerah Cikunir. Nanti di daerah Cikunir tol layang ini akan turun lagi, ada yang ke kanan ke arah Priok, ke arah terminal Pulau Gebang, dan ada yang menuju ke arah kiri, yaitu ke arah tol lingkar luar yang menuju ke Tangerang, Lebak Bulus, Fatmawati, begitu juga bisa terus ke Bogor. Kirakan tol ini akan beroperasi sebelum Lebaran tahun 2019 ini. Semoga cepat selesai agar nanti mudiknya lancar jaya. Oke, bye bye. Terus kita ikuti perjalanan ini sampai Jakarta.